Membaca Al-Quran di kuburan termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Membaca Quran di samping mayat, di samping kubur, kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Enggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Baca Quran di kuburan, enggak ada contoh dari Nabi SAW. Enggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada enggak dalilnya? Tetap dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kalau itu bid'ah, jelas. Jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdol. Kalau itu bid'ah. Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada ustaz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak ibu ikut Imam Nawawi apa ikut ustaz laptop? Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu. Nabi SAW pernah enggak baca Quran di kuburan? Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan. Enggak usah konflik, ini kadang-kadang ada orang tidak faham apa-apa tentang agama, tapi mulai berfatwa melarang yang tidak dilarang agama. Apa dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Dari Ibnu Umar, nah kita ringkas aja. Bahwa Ibnu Umar, nah dicipta itu sebelum Ibnu Umar, ulama tabi'in memerintahkan agar kalau dia mati, bacakan beberapa ayat. Ulama tabi'in ini mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berpesan juga begitu. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah rasul, dan kul 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 itu ya. Haram, 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 haram. Apa kata Imam Ahmad? Oh ada riwayat begini. Iya. Akhirnya dia panggil itu orang buta yang sedang mencari jalan keluar dari makom. Apa kata Imam Ahmad? Hey, kawan, kamu teruskan baca Quran di kubur. Gak ada contoh. Nabi gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Kemudian kata-katakan gak ada contoh. Ini perbuatan beda. Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Salafi yang mentartib ajaran Ibnu Taimiyah yang bergelar juga Syekhul Islam. Dua-duanya Imam Salafi. Ini perbuatan apa? Syirik, merusak akal. Akalnya enggak waras. Ini merusak akal. Bid'ah juga merusak akal. Anda bisa lihat. Bid'ah. Ini ajaran Nabi, Quran, Sunnah, ada dalil. Dan Nabi suruh mengikut beliau. Enggak boleh mengikut yang lain. Saya sebutkan ini kepada kawan-kawan yang Salafi. Dia enggak percaya karena saya yang ngomong. Karena Ar-Razi yang ngomong, Tamak Uwin, Ciputat, Darussunnah, murid Ali Mustafa Yaqub. Enggak level gitu. Loh, saya tanya dalil. Antum melakukan perbuatan ini kan ingin mengharapkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah supaya si mayit diampuni dosanya. Dalilnya ada enggak? Oh, disinilah mereka tidak lagi mengikuti manhajnya Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Ta'rifur rijal bil haq lal haq bir rijal. Kamu kalau ingin mengenal orang, jangan kenal orang itu siapa dia, tapi kebenaran apa yang dia bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasanah Islam. Sahabat Hasanah Islam, menjelang Ramadan, ahlul keluarga mengunjungi saudara-saudaranya yang sudah meninggal di pemakaman.
Mereka melakukan beberapa amalan seperti berdoa dan membaca Al-Quran di samping makam. Bagi sebagian pendapat, kegiatan tersebut tidak dibenarkan karena tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, alias bid'ah. Menurut sebagian pendapat lagi, hal itu dibolehkan. Ustadz Abdul Somad menyampaikan kegiatan tersebut ada dalilnya. Pendapat UAS ini ditulis dalam bukunya 37 Masalah Populer. Pendapat dai yang akrab disapa UAS ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Apabila salah seorang kamu meninggal dunia, maka janganlah kamu menahannya. Segerakanlah ia ke kuburnya. Bacakanlah di sisi Al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah di kuburnya.'" Selain menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, UAS juga menyampaikan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sanad hasan. UAS juga menyampaikan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan membaca sebagian Al-Qur'an di sisi kubur. Mereka berkata, jika mereka mampu menghatamkan Al-Qur'an secara keseluruhan, maka itu baik. Sementara menurut pendapat Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama menganjurkan membaca Al-Qur'an di sisi kubur berdasarkan hadis ini. Atau hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma. Karena jika tasbih pelepas kurma saja diharapkan meringankan azab kubur, maka bacaan Al-Quran lebih utama. Wallahu a'lam, katanya. Imam Nawawi seperti ditulis dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muzab menganjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman. Berdoa untuk mayat dan memohonkan ampun untuknya. Pendapat Imam Nawawi ini juga disebutkan Imam Syafi'i secara nas. Disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata, dianjurkan membaca beberapa bagian Al-Quran, jika menghatamkan Al-Quran, maka lebih afdol. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan supaya ditalkinkan. Sementara pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Qalal berkata, Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq memberitahukan kepada saya, Ali bin Musa Al-Haddad menceritakan kepada saya, ia seorang periwayat yang syaduk atau benar. Ia berkata, saya bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari pada suatu pemakaman jenazah, ketika mayat itu rela dimakamkan, ada seorang laki-laki buta membaca Al-Quran di sisi kepala jenazah. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, wahai kamu, sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur itu bid'ah. Ketika kami keluar dari pekuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdillah atau Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, siqah atau terpercaya. Muhammad bin Qudamah bertanya, apakah engkau ada menulis riwayat darinya? Imam Ahmad menjawab, ya. Muhammad bin Qudamah berkata, Mubashir telah memberitakan kepadaku dari Abdullah bin Al-Ala Al-Lajlaj dari bapaknya. Sesungguhnya ia berpesan, apabila ia dikuburkan, agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat Al-Baqarah dan penutupnya. Ia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berpesan seperti itu. Imam Ahmad berkata, kembalilah, katakanlah kepada laki-laki itu agar terus membacanya. Al-Hasan bin Ash-Shabah Az-Za'farani berkata, saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kubur.
Imam Syafi'i menjawab, boleh. Al-Qolal menyebut riwayat dari Asy-Sya'bi, ia berkata, orang-orang Ansar itu, apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, maka mereka datang ke kuburnya. Mereka membacakan Al-Quran di sisi kuburnya. Al-Qolal berkata, Abu Yahya An-Nakid memberitakan kepada saya, ia berkata, saya mendengar Al-Hasan bin Al-Jarawi berkata, saya melewati kubur saudari saya. Lalu saya bacakan surat Al-Muluk, karena riwayat tentang surat Al-Muluk. Lalu datang seorang laki-laki kepada saya dan berkata, sesungguhnya aku melihat saudarimu dalam mimpi. Ia berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Abu Ali. Aku mendapatkan manfaat dari apa yang telah ia baca. Al-Qolal berkata, Al-Hasan bin Al-Haitsam memberitakan kepada saya. Ia berkata, saya telah mendengar Abu Bakar bin Al-Asrasi bin Binti Abi Nadir bin At-Tamar berkata, ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat. Lalu ia membacakan surat Yasin. Kemudian pada hari lain, ia membacakan surat Yasin. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini. Pada Jumat berikutnya, ada seorang perempuan datang. Ia berkata, apakah engkau Fulan anak si Fulanah? Laki-laki itu menjawab, ya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Saya melihatnya dalam mimpi. Ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab, sesungguhnya si Fulan anak Fulanah datang ke kubur ibunya. Ia telah membaca surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk penghuni pekuburan ini. Maka kami mendapatkannya, atau Allah memberikan ampunan untuk kami, atau seperti itu. Pendapat Imam Al-Buhuti, wajib beriman kepada azab kubur, dianjurkan bagi orang yang berziarah ke kubur, agar melakukan perbuatan yang dapat meringankan azab kubur, walaupun hanya sekedar meletakkan pelepah kurma basah di kubur berdasarkan kabar. Diwasiatkan oleh Al-Buraidah agar melakukan itu. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun hanya sekedar zikir dan membaca Al-Quran di sisi kubur, berdasarkan kabar tentang pelepah kurma, jika dengan tasbih pelepah kurma diharapkan meringankan azab kubur, tentulah bacaan Al-Quran lebih utama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia menganjurkan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Diriwayatkan oleh Al-Qa'i. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan, hukumnya dianjurkan karena berkah dekatnya membaca Al-Quran dengan kubur. Pendapat ini disetujui oleh Al-Qadi Iyadah Dah Al-Qurafi dari kalangan mazhab Maliki. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, boleh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, makruh. Karena tidak terdapat dalam sunnah. Wallahu'alam. Sahabat Hasanah Islam, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya bersama Ustadz Abdul Somad dan Buya Arasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan.
Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada ustaz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak ibu ikut Imam Nawawi apa ikut ustaz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi, bacalah. Saya mau baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Karena Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Huwallah 3 kali, Rabbi Falaq sekali, Rabbi Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma awsil sababa maqara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'ani. Coba lihat cerita Imam Ahmad, kisah Imam Ahmad, imam salaf, bukan salafi. Salaf imam terdahulu, salafi imam yang ingin ikut imam-imam terdahulu. Bisa bedain ya? Salaf 300 tahun pertama, salafi ulama setelah 300 tahun yang ingin ikut ulama 300 tahun itu. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah suatu kali mengantarkan jenazah dengan kawannya. Imam, seingat saya namanya Imam Al-Jauhari, ya. Ibnu Qudamah Al-Jauhari. Atau Ibnu Qudamah saja. Itu ada di riwayat Al-Lalika'i, Ar-Ruh Ibnu Qayyim dan kitab-kitab yang lain. Sanadnya sahih. Disebutkan di situ bahwa Imam Ahmad melihat ada orang buta lagi membaca Al-Quran di kubur. Apa kata Imam Ahmad? Hey, muhdath. Nah, udah kayak bahasa Indonesia kan? Hoi, bid'ah gitu. Bahasa Arabnya muhdath. Kawannya ini, Imam Ibn Qudamah yang senior, itu tidak mau berdebat di kubur. Karena berdebat di kubur itu melanggar adab. Di kubur kita ingat kematian, enggak debat lagi. Debat-debat nanti. Ini masih banyak yang debat di kubur ya. Bentak-bentak orang di kubur karena cuma masalah sedikit, masalah kecil. Lupa kalau dia bakal mati. Setelah keluar dari pemakaman, di pintu makam itu, di pintu masuknya, Imam Ibnu Qudamah ini ngajak ngobrol. Enggak langsung jatuh, ente salah ini. Coba lihat, imam-imam dahsyat ngomongnya. Kita aja yang emosional, Pak. Apa kata kawan Imam Ahmad ini? Hei Aba Abdullah, hei bapaknya Abdullah, ya, Bapak Abdullah. Imam Ahmad itu julukannya Bapak Abdullah, karena anaknya Abdullah. Apa pendapatmu riwayat si fulan dari Ibnu Umar? Oh, riwayatnya sahih, boleh ditulis, boleh diriwayatkan. Oh, masuk dah. Apa kata kawan ini? Aku mendengarkan si fulan yang kamu katakan baik itu meriwayatkan dari si fulan, yang kedua dari Ibnu Umar. Nah, kita ringkas aja. Bahwa Ibnu Umar, nah, dicerita itu sebelum Ibnu Umar, ulama tabi'in memerintahkan agar kalau dia mati bacakan beberapa ayat. Dan ulama tabi'in ini mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berpesan juga begitu. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah rasul, dan kul itu ya. Lalu apa kata Imam Ahmad? Oh, ada riwayat begini. Iya. Akhirnya dia panggil itu orang buta yang sedang mencari jalan keluar dari makam, dari tempat kuburan. Karena dia buta, belum nyampe-nyampe di luar. Ya. Imam Ahmad sudah sampai di luar, dia belum sampai di luar. Apa kata Imam Ahmad? Hey, kawan, kamu teruskan baca Quran di kubur.
Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Salafi yang mentartib ajaran Ibnu Taimiyah yang bergelar juga Syekhul Islam. Dua-duanya Imam Salafi. Saya sebutkan ini kepada kawan-kawan yang Salafi, dia enggak percaya karena saya yang ngomong. Karena Ar-Razi yang ngomong tamatan UIN Ciputat. Karena Ar-Razi yang ngomong UIN Ciputat Darussunnah murid Ali Mustofa Yaqub. Enggak level gitu. Oh, disinilah mereka tidak lagi mengikuti manhajnya Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Ta'riful rijal, ta'riful rijal bil haq, lal haq bir rijal. Kamu kalau ingin mengenal orang, jangan kenal orang itu siapa dia, tapi kebenaran apa yang dia bawa. Jadi Nabi setelah dikubur, Nabi SAW gak langsung bubar, Pak. Setelah dikubur, Nabi duduk sejenak, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, hadis Abu Daud. Mohon ampunlah untuk saudaramu. Kenapa? Fa'innahu la'an yus'al. Was'alu lahu tasbit. Fa'innahu la'an yus'al. Mintakan ketetapan kalbunya bisa menjawab pertanyaan munkar nakir karena dia lagi ditanya. Jadi jangankan setelah sholat, setelah diwafatkan, setelah dikuburkan pun itu disunnahkan, ya. Sangat disunnahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melarang berdoa setelah selesai sholat jenazah, enggak ada dalilnya. Ya. Justru orang yang sudah meninggal itu semenjak dia meninggal sampai dia setelah dikuburkan butuh doa. Butuh doa semua. Jadi enggak usah konflik. Ini kadang-kadang ada orang tidak paham apa-apa tentang agama tapi mulai berfatwa melarang yang tidak dilarang agama. Bahkan jangankan itu, setelah dikubur pun ada dalilnya. Jadi Nabi setelah dikubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung bubar, Pak. Setelah dikubur, Nabi duduk sejenak, Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," hadis Abu Daud. Mohon ampunlah untuk saudaramu. Kenapa? Fa'inul an yus'al. Was'alu lahu tasbit. Fa'inul an yus'al. Mintakan ketetapan kalbunya bisa menjawab pertanyaan munkar nakir karena dia lagi ditanya. Jadi jangankan setelah sholat, setelah diwafatkan, setelah dikuburkan pun itu disunnahkan, ya. Sangat disunnahkan. Dan perlu diketahui, menyolatkan jenazah boleh lebih dari sekali. Kita selesai, nanti orang dan sholat jenazah itu cuma doa, nggak ada ruku kan? Nggak ada ruku. Maka Nabi, jangankan itu, Nabi ada seorang perempuan budak hitam, bukan budak ya, perempuan hitam legam kulitnya, nggak dikenal orang, suka bersih-bersih masjid, meninggal malam-malam langsung dikubur. Tiga hari Nabi nanya, aina hiya, di mana perempuan ini? Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu orang-orang mengatakan, matat ya Rasulullah, ini sudah meninggal. Lalu apa kata Nabi? Apakah kalian tidak memberitahu aku? Afala adantumuni? Kenapa tidak kasih tahu aku? Akhirnya Nabi mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu Nabi sholat di situ. Kenapa boleh sholat di kubur? Karena sholat jenazah itu gak ada rukuknya, gak ada sujudnya. Kalau ada rukuk dan sujudnya gak boleh, Pak. Makruh. Ya, makruh. Itu dalil bahwa baca Quran boleh dikubur. Karena kalau sholat jenazah ada Qurannya gak? Al-Fatihah. Ini dalil Sahih Bukhari. Yang mengingkari ini kita ragukan keilmuannya. Ya. Mungkin dia tahu hadisnya tapi tidak paham hadisnya. Azan dalam kuburan atau liang lahat tidak ada hadisnya. Namun apakah bid'ah? Nah itu ikhtilaf ulama. Ya. Saya memilih untuk tidak.